Adik-adik, kita berjumpa lagi dalam rancangan Pendidikan Moral bersama Kak Malia. Kak Malia harap adik-adik masih belum lupa tentang nilai-nilai murni yang kita pelajari pada 3 episod sebelum ini. Ha, ingat tak? Tentu ingat kan? Sebab masih banyak lagi nilai-nilai murni yang akan kita pelajari bersama. Baiklah adik-adik, pada episod kali ini, kita akan pelajari satu lagi nilai murni iaitu nilai hormat. Nilai hormat ini memerlukan kita supaya bersopan ataupun takzim kepada orang lain. Kita bukan saja perlu hormat kepada orang lain, tetapi kadang-kadang kita perlu juga patuh kepada sesuatu perkara. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut tentang nilai ini, apa kata Kak Malia bagi tahu kepada adik-adik mengenai nilai hormat yang terbahagi kepada 3 pecahan. Yang pertama, hormat kepada ibu bapa ataupun penjaga. Yang kedua, hormat kepada adat resam pelbagai kaum. Dan yang ketiga, patuh kepada ketepatan masa. Macam mana? Nak pergi tak? Tak tahulah. Aku pula tak tahu nak pergi ke tak nak ni. Takutlah, nanti mak saya marah. Alah, lecehlah awak ni. Tak, saya pun tak beritahu mak saya. Tak kisahlah, kejap je. Kalau mak saya pesan kalau nak pergi mana-mana, kena beritahu dulu kalau tak dia marah. Kau tunggu mak awak, lambatlah. Entah-entah mak awak tak kasi pergi. Dah lecehlah awak ni. Dah lah, saya nak pergi lah. Lama tunggulah. Saya pun nak ikut juga. Awak nak pergi tapi takut. Ha, tengok saya ni. Tak payah bagi tahu mak saya. Tak kisahlah, kejap je. Lah, macam mana ni? Alah, awak tinggal kat sini, saya pergi. Ha, nak tak? Tak dengar dekat sekali boleh kan? Ha, yelah, jom lah. Ha, Mana masuk dekat sana tu. Tengok tu. Pandai betul Luqman memujuk. Tetapi, adakah Tenegaran akan termakan pujukan Luqman dan mengikuti Luqman? Adik-adik rasa, apakah yang akan dilakukan oleh Tenegaran? Jika Tenegaran mengikuti Luqman, ini bermakna dia tidak mendengar nasihat dan tidak menghormati pesanan yang telah diberikan oleh ibunya. Apa kata kita saksikan apakah tindakan Tenegaran? Ya, Puan Dewi. Ada mesyuarat PIBG ke? Taklah, nak ambil Tina. Lambat sikit. Nampak tak Tina? Tina? Budak-budak dalam ni pun semuanya dah balik. Dah balik? Mana pula dia pergi ni? Pagi tadi dia ada bagi tahu dia pergi mana-mana tak? Tak. Tina tak pernah macam ni. Dia tak berani jalan sorang-sorang. Mungkin dia pergi minum kat gerai luar agaknya. Tak. Saya dah pesan dengan dia. Jangan pergi mana-mana. Sabar, Puan. Mungkin dia masih lagi di kawasan ni. Tina ni, mana pula dia pergi ni? Malik, boleh tak saya masuk cari kat dalam? Ah, kalau macam tu, mari kita cari. Puan Dewi, saya rasa mungkin dia ikut kawan dia balik agaknya. Saya bukannya lambat sangat. Takkan dia tak boleh tunggu? Kalau macam tu kan, Puan Dewi, elok Puan Dewi cari dia kat gerai sana. Mungkin dia tengah minum ataupun makan di gerai tu. Baiklah, kalau macam tu. Saya letak kereta kat sini. Saya cari dia dulu. Ah, yelah, baiklah. Terima kasih. Sama. Puan Dewi sudah mula risau. Ingat adik-adik, jangan sesekali buat ibu kita macam tu. Mereka melarang kita keluar tanpa kebenaran kerana bimbang tentang keselamatan kita. Inilah yang akan terjadi kalau kita keluar tanpa kebenaran. Apa kata kita lihat apakah sebenarnya yang dilakukan oleh Tenegaran dan Luqman? Apa
depan. Asyik baca buku je. Kenapa? Tak boleh? Lah, ni kan jalan raya. Bahayalah nanti kehilangan kereta macam ni. Yelah, yelah. Cepatlah nanti lambat pula. Masa saya tunggu kan. Marah dia. Apa yang takut? Saya ada jalan putung. Apa? Jalan putung? Ha. Kat mana? Tak apa, ikut je saya. Cakaplah kat mana. Lepas, mana jalan yang cakap tu? Inilah dia. Jom lah, kita pergi. Eh, Mas. Tunggulah. Takut. Jambat ni tak kuat lah. Apalah tak kuat? Tengok. Ya. Kan kuat ni. Jom lah. Yalah. Cepat pergi. Eh, ikan lah. Mana dia? Tu. Alah, ikan lah. Jom kita tangkap je. Ya, takutlah. Alah, awak ni semua takut. Macam perempuan lah. Yalah, jom. Kenegaran akhirnya sedar bahawa mereka sudah terlewat. Pada pendapat adik-adik, apakah yang sepatutnya dilakukan oleh Kenegaran? A. Kembali ke sekolah. B. Terus pulang ke rumah. Ataupun C. Tidak menghiraukan waktu dan leka menangkap ikan. Mari sama-sama kita saksikan apakah yang akan dilakukan oleh Kenegaran. Kalau ada benda boleh kita letak ikan ni. Wah, bijaklah awak ni. Ya, Puan Dewi. Macam mana? Ada jumpa Tina? Belum lagi lah. So, betul lah saya. Dulu perangai dia tak macam ni. Tak tahu kenapa dia berubah macam ni. Kalau apa-apa terjadi dengan dia macam mana? Apa nak jawab dengan ayah dia nanti? So, betul lah saya. Waktu terus berlalu, tetapi Kenegaran dan Luqman masih tidak sedar tindakan mereka menimbulkan kebimbangan kepada Puan Dewi dan Abang Ali. Apakah tindakan Puan Dewi yang seterusnya? Sama-sama kita saksikan. Ha, itu pun dah mau balik. Tina? Mana kamu pergi? Mama. Mana kamu berdua pergi tadi? Luqman? Kami pergi. Pergi mana? Kami pergi beli komik, pakcik. Pergi beli komik sampai tak tahu waktu nak balik? Kami pergi tangkap ikan. Tina, Luqman, kamu berdua tak boleh buat macam ni. Pergi tangkap dalam longkang tu berbahaya. Tahu tak? Kalau jatuh ke, lemas ke, macam mana? Saya nanti, saya yang ajak Tina pergi. Saya yang paksa dia. Dia tak nak, tapi saya yang paksa dia. Tina, Luqman, kamu berdua ni tidak boleh buat macam ni, eh? Cakap orang tua-tua kena dengar. Itu tanda kita hormat. Nasib baiklah kamu berdua ni sampai cepat. Kalau tidak, Puan Dewi ni dah nak pergi balai polis dah buat laporan. Minta maaf, saya terkebak lagi. Nampaknya saya pun nak minta diri dulu. Ada banyak kerja saya nak buat. Terima kasihlah Abang Ali. Kerana budak-budak ni, kami menyesalkan Abang Ali aje. Tak mengapa, Puan Dewi. Ini pun dah menjadi tanggungjawab saya. Okey, Tina, Luqman, salam dengan Abang Ali. Maaf, Pak Ali. Ish, kamu ni, Luqman. Tak tahu hormat dengan orang tua langsung? Baik, saya salah lagi. Kamu tanya pula salah ke tidak? Kita lain kali, kalau berjumpa dengan orang yang lebih tua daripada kita, salam, cium tangan. Itu tandanya hormat. Faham? Macam ni lah. Minta maaf, Pak Ali. Maaf, Ali. Nanti saya tak buat lagi.
Pandai pun. Lokman boleh buat. Lain kali ingat tau. Amalkan selalu. Jangan nakal-nakal. Baiklah, Pak Ali. Terima kasih, Pak Ali. Kami balik dulu, eh? Yalah. Saya pun nak balik rumah juga. Rumah baru, bukan rumah dalam longkang. Air dia kotor. Rumah baru, air jernih. Dalam akuarium. Begitulah gelagat dua orang sahabat itu tadi. Ingat ya, adik-adik. Jangan sesekali mencontohi sikap Tenagaran dan juga Lokman. Jangan menimbulkan rasa bimbang di hati ibu bapa kita. Dan kita mesti sentiasa patuh dan mendengar kata ibu bapa serta orang yang lebih tua daripada kita. Tujuannya bukanlah untuk mengongkong kita, tetapi untuk memastikan kita sentiasa selamat. Baiklah, kakak harap adik-adik dapat memahami mesej yang cuba disampaikan dalam cerita yang pertama tadi. Sekarang apa kata kita saksikan cerita yang kedua yang akan memberikan kita mesej serta pengajaran bagaimana kita boleh menghormati kepercayaan dan adab lesam pelbagai keturunan. Betul ke ada benda ni kat sini? Yelah, berapa kali orang nak tanya. Kenapa saya dah beritahu kat dia kita jumpa kat sini? Habis, mana dia? Tak tahulah, selalunya dia yang cepat sampai. Awak yang lambat, yang jahat agaknya. Mungkin dia tidak berdatang agaknya. Tapi tadi dia beritahu saya dia akan datang. Eh, James, sekarang dah pukul berapa? Sekarang? Eh, dah pukul 3 ni. Dah lama kita tunggu dia. Mana ni, Suling? Dia. Eh, kenapa lambat? Dah lama kami tunggu tau. Dah lama kita orang tunggu kat sini. Ha, saya tahu. Tak tahu awak kena marah ya. Awak kisahkan pasal bunga mawak, pasal kena pukul. Apalah awak ni, James? Siling. Awak sakit ke? Tak, saya sihat. Orang tanya tak nak jawab. Apalah ini? Dah lah pakai baju yang hitam. Tak baik bahaya tau. Tak baik pakai macam ni. Naik basikal pakailah baju lain. Kasihan Suilin. Tentu adik-adik nak tahu kenapa Suilin menangis kan? Dan kenapa Suilin berpakaian serba hitam? Kalau adik-adik nak tahu, mari kita saksikan sambungan cerita ini. Apalah awak ni, Jin? Saya tengok Suilin dah nangis. Saya tak cakap apa pun lah. Leceh lah cakap Suilin nangis. Dahlah, James. Saya tak payah kacau dia. Suilin, kenapa nangis? Sebenarnya, saya pakai baju hitam kerana nenek saya baru saja meninggal. Ha? Nenek awak yang selalu kasi kita limau tu? Ya, sebab itulah saya memakai baju hitam. Kita orang Cina mesti memakai baju hitam apabila orang sudah meninggal. James, awak kena minta maaf balik dekat Suilin. Tadi awak cakap macam-macam pasal baju dia. Okeylah, Suilin. Saya tahu lah. Minta maaf, James. Pada muka awak, James. Itulah suka usik-usik orang. Suilin, janganlah nangis. Mari kita pergi rumah Renuka. Tadi dia ajak kita orang makan dekat rumah dia. Ha? Makan? Mana sempat? Saya pergi main bola ni. Itulah tadi lambat. Apalah awak ni, James. Sekejap je. Lepas tu pergilah. Saya pun tak boleh lambat. Kena balik cepat. Ya, malah. Sebenarnya. Sebagai rakyat Malaysia yang hidup dalam rumpun kaum yang pelbagai, kita seharusnya pekak dengan tradisi dan adat bangsa-bangsa yang terdapat di negara kita. Contohnya seperti Suilin, kepercayaan mereka seharusnya mereka memakai pakaian serba hitam apabila ada ahli keluarga mereka yang meninggal dunia. Jangan jadi seperti James yang langsung tidak pekak, malah tanpa mempedulikan keadaan Suilin, terus mengusik Suilin yang ketika itu sedang bersedih. Ingat ya adik-adik, budaya setiap bangsa di negara kita adalah berbeza-beza. Jadi, kita haruslah pekak dengan keadaan sekeliling supaya kita hidup dalam keadaan yang harmoni. Sekarang apa kata kita saksikan sekali lagi? Apa pula kerenah James dan juga rakan-rakan yang lain? Hai. Hai James, Ana, Suilin. Hai, Ana. Kenapa lambat? Gila Suilin ni. Tadi kami tunggu dia lama tau. Tak baik awak cakap macam tu. Kita semua kan kawan. Minta maaf, Renuka.
Tak apalah, Mak Syah pun baru masak. Marilah masuk. Hey, Adi bawa masak apa? Jin, tak sopan langsung. Sabarlah sikit. Tak. Oh, saya laparlah. Tak. Eh, buat apa dengan langsung ni? Makanan sudah biasa adalah budaya dan tradisi kaum India. Tapi saya tak reti lah makan sudah pisang. Baru saya pun kepegan. James, inilah budaya mereka. Kita kenalah hormat. Tak apa. Itu yang James tak biasa lagi. Cuma James rasa-rasanya berbeza sikit. Juga, Auntie. Apa bezanya? Rasanya lebih enak makan atas daun pisang sebab ianya telah dibersihkan sebelum dijadikan tempat alas makanan. Mari kita cuba. Mestilah sedap. Saya minta maaf ya kerana tidak tahu tentang tradisi dan budaya makan atas daun pisang. Sebab saya dan keluarga saya baru pulang ke Malaysia. Kami tinggal di England dahulu kerana ayah saya bekerja di situ. Selepas pulang ke Malaysia, banyak perkara yang saya tidak faham. Minta maaf ya, Aunty. Tak apa, sekarang Jin sudah rasa. Lain kali bolehlah datang sini makan lagi, ya? Ya, boleh. Sekali lagi, James menunjukkan kelakuan tidak menghormati adat resam kaum yang lain. Kelakuan seumpama ini tidak seharusnya diamalkan kerana takut orang lain akan mengatakan kita tidak menghormati budaya mereka. Sekiranya kita tidak memahami budaya sesuatu bangsa, eloklah kita bertanya dengan baik dan sopan agar mereka dapat menerangkan kepada kita mengapa adat seumpama itu diamalkan. Barulah kita dapat hidup dalam keadaan harmoni dan saling faham memahami antara satu sama lain. Baiklah adik-adik, jangan ke mana-mana kerana selepas ini kita akan saksikan cerita yang seterusnya. Hari ini cikgu nak minta kerjasama kamu semua, boleh tak? Boleh, cikgu. Hari ini cikgu ada hal sekejap kat luar. Semasa ketiadaan cikgu ke kelas, tolong keluarkan buku kajian tempatan buat ulang kaji topik 9, boleh tak? Boleh, cikgu. Kalau nak ke tandas, cikgu? Boleh. Minta keizinan daripada ketua kelas, Fatin. Baik, cikgu. Kalau nak pergi kedai beli keropok, boleh, cikgu? Tak boleh. Cikgu tak keluar lama. Pastikan semua berada dalam kelas. Faham? Faham, cikgu. Bohan, awak nak pergi mana tu duduk dah? Fatin, nak ingat saya takut awak ke? Saya bagi tahu cikgu nanti. Elak nak jadi cikgu pula. Awak bagi tahulah. Saya tak takut. Saya tak takut. Saya tak takut. Bohan, ikut arahan cikgu lah. Dia kata bila dia tak ada, Fatin yang jaga kelas. Lina, awak sibuk kenapa? Saya tak kacau awak. Awak jangan nak sibuk-sibuk. Bukan cikgu lah. Bukan tu saya akan adukan hal kepada cikgu nanti. Janganlah pedulikan mereka. Mereka memang degil. Jom baca buku saja. Sungguh kasar pelakuan Mohan terhadap Lina dan Fatin. Dia terus menunjukkan belangnya selepas cikgu keluar. Dia langsung tidak mempedulikan arahan yang telah diberikan oleh gurunya. Walaupun hanya kelas tuisyen, kita seharusnya mematuhi setiap arahan yang telah diberikan.
tidak mematuhi arahan gurunya supaya jangan keluar dari kelas. Tetapi, dia dan rakan-rakannya tidak menghormati ketepatan masa. Walaupun waktu rehat telah tamat, mereka masih lagi berada di gerai. Apabila terlihat guru kelas mereka, barulah mereka kelam kabut untuk masuk ke dalam kelas mula. Ini adalah satu amalan yang tidak baik. Apa kata kita saksikan apakah yang terjadi kepada Mohan serta rakan-rakannya yang lain? Kenapa tinggal sedikit saja Fatin? Yang mana lain? Sekarang lah, Cikgu. Hei, Mohan. Kamu bertiga dari mana? Kami dari Tandas, Cikgu. Dari Tandas? Tandas di pusat tuisannya hanya satu saja. Boleh muat ke beramai-ramai? Pergi duduk. Baiklah, murid-murid. Tadi sebelum cikgu keluar, cikgu berpesan agar kamu membuat ulang kaji dalam bab 9, kajian tempatan, ya? Ya, cikgu. Sudah buat ulang kaji? Ya, cikgu. Kalau begitu, cikgu akan mengadakan ujian setakat mana kamu buat ulang kaji. Semua tutup buku masing-masing. Kelas Fatin. Begitulah nasib Mohan. Setiap kesalahan pasti ada hukumannya. Kalau sekali kita terlepas, kali kedua atau kali ketiga, kita pasti akan mendapat hukuman yang setimpal. Apakah pengajaran utama yang dapat kita kutip dari kisah kali ini? A. Mematuhi arahan guru dan ketua kelas serta peraturan waktu yang ditetapkan semasa belajar. Atau B. Keluar dari kelas sesuka hati. Ataupun C. Berbohong kepada guru untuk menyelamatkan diri. Mohan, Fawiz, Kutis, di sini. Kenapa sepanjang soalan tak jawab ni? Tadi sebaik saja cikgu keluar, Mohan dan kawan-kawannya turun ke bawah. Betulkah Mohan? Mohan, sepatutnya awak ikuti arahan cikgu tadi. Tengok banyak soalan tak jawab. Kamu langsung tak menghargai masa. Kalau begitu, bagaimana kamu nak lulus periksa nanti? Mari ikut saya. Saya nak panggil ibu bapamu sekarang juga. Ibu bapa? Ingat adik-adik, jangan contohi sikap yang sebegitu kerana ianya akhirnya merugikan diri kita sendiri. Baiklah, kita jumpa lagi minggu depan dengan cerita-cerita yang baru. Jaga diri baik-baik dan belajar rajin-rajin.